Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu, dan sekarang kita masuk ke modul yang kedua, yaitu cara mengganti gambar background. Silakan buka lagi template-nya Bapak Ibu. Di template pertama, background yang belakang ini, background yang ketiga dan keempat ini akan kita ganti menjadi gambar yang lainnya. Cara yang pertama adalah silakan delete gambar background tersebut. Cara downloadnya bisa langsung dari keyboard atau klik kanan boleh, kemudian cut seperti ini ya boleh. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk mengganti gambarnya silahkan Bapak Ibu klik insert, arahkan kursornya ke sebelah kiri atas, insert seperti ini, kemudian klik pictures. Nah kemudian Bapak Ibu silakan buka di mana Bapak Ibu menyimpan file yang saya upload. Nah, ke Bapak Ibu semuanya. Saya mau menggantinya dengan gambar sekolah. Misalnya saya mau ganti dengan gambar sekolah yang ketiga ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau sudah gambar tersebut kita adjust ya. Kita sesuaikan ukurannya agar nanti terlihat di belakang. Nah, terlihat backgroundnya sekarang menutupi semuanya. Jadi, agar backgroundnya di belakang bagaimana caranya? Silahkan klik dua kali di gambar seperti ini. Kemudian nanti format akan secara otomatis keklik. Bapak Ibu silahkan ke sebelah kanan dan klik send backward berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sampai gambarnya ada di belakang sempurna seperti itu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjut untuk yang ketiganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.